Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita kembali ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Kali ini kita akan mereview sebuah drama Mandarin dengan judul The Dragnet, drama Cina tahun 2021. The Dragnet adalah serial Mandarin terbaru yang tayang di Dragon TV dan iQiyi mulai 24 Januari 2021. Memiliki 38 episode, The Dragnet dapat disaksikan setiap hari Senin, Selasa, dan Minggu jam 7 malam. Drama ini dibintangi oleh sederet artis veteran asal Cina, di antaranya Wu Gang, Kelan, Li Ning, Simon Yam, dan Fa Yeyu. Aktor Wu Gang pernah membintangi Joy of Life untuk lawan aktingnya, Kelan, sebelumnya main di serial 20U Live On. Detail tentang drama, judul The Dragnet, judul Cina, Yang Jing Yi Hai Wei Xing Dong, genre kejahatan dan detektif. Negara Cina, sutradara Yu Jun dan Lu Yibo, penulis skenario Yu Jun, produser Yang Bei, produksi iQiyi, Donglun Media, Liu Bai Entertainment. Channel TV, Dragon TV, dan iQiyi. Jumlah episode 38 episode. Durasi 45 menit. Masa tayang 24 Januari 2021 sampai 16 Februari 2021. Jadwal tayang Senin, Selasa, dan Minggu pukul 19. Sinopsis drama The Dragnet. Go Xiaotin yang diperankan oleh Wu Gang adalah pemimpin kelompok satuan biru tinggi khusus. Dia memiliki tanggung jawab besar untuk mengurusi perihal penegakan hukum di luar negeri. Hal tersebut merupakan wilayah di luar kewenangan polisi lokal. Go Xiaotin ini adalah pria yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Terkadang ia juga terlihat lucu. Banyak kasus besar sudah Go Xiaotin selesaikan. Sulit bagi penjahat untuk kabur dari pandangannya. Selain itu, dirinya sangat berpengalaman apalagi dengan psikologi para penjahatnya. Tak hanya sendiri, dia bekerja sama dengan wakilnya Wu Shengnan yang diperankan oleh Kenan. Polisi wanita yang sangat baik dan sempurna, dia juga seorang ibu yang lembut. Namun dalam profesinya, dia ini seorang yang tidak kenal takut. Dirinya akan selalu menghadapi kesulitan dan rintangan karena Wu Shengnan sangat suka terhadap tantangan baru. Beberapa orang terkadang melihat dia galak, namun ia ini tipe wanita yang akan menjaga dan melindungi orang di sekitarnya dengan wawasan luas yang ia miliki. Mereka berdua dengan tim satuan tugas lainnya berusaha untuk menangkap banyak penjahat dan buronan lintas negara, seperti kasus Ling Guoxiong, seorang pemimpin penipu dari telekomunikasi Taiwan, hingga kelompok mafia gangster Amerika. Tim Go Xiaotian bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan banyak kasus di luar negeri dan melindungi keamanan negara demi kepentingan banyak orang. Daftar pemain The Dragnet, pemeran utama adalah Wu Gang sebagai Go Xiaotian, Kelan sebagai Wu Shengnan. Pemeran pendukung, Li Ning sebagai Song Chenggong, Simon Yam sebagai Xia Rong, Fa Yeyu, Yu Feihong sebagai Xi Yenan, dan masih banyak lagi pemeran pendukung lainnya. Demikianlah tadi teman-teman sinopsis tentang drama seri Mandarin The Dragnet kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan Anda menonton untuk drama seri The Dragnet ini. Oke, selanjutnya kita ketemu lagi di sinopsis drama seri Mandarin selanjutnya. Terima kasih.